Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang wilayah kabupaten harus ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan peraturan tersebut, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong meninjau ulang Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang RT/RW Kabupaten Tabalong tahun 2014-2034. Peninjauan rencana tata ruang dan wilayah ini melibatkan sejumlah tenaga ahli. Berdasarkan analisa tenaga ahli, terdapat sejumlah aspek pembangunan yang berada di luar rencana peruntukan, seperti kawasan peternakan sapi, sistem jaringan transportasi perkeretaapian, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan peruntukan pertambangan, serta kawasan peruntukan pariwisata buatan. Salah seorang tenaga ahli, Arief Setiawan, mengatakan dari hasil penilaian dan peninjauan kembali RT/RW Tabalong menghasilkan angka kurang dari 85, sehingga RT/RW direkomendasikan untuk direvisi. Sebenarnya peninjauan kembali itu yang terakhir yang saya sebutkan tadi, angkanya adalah 84 tadi itu. Oh, iya. Jadi sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi nanti ada pertemuan berikutnya, tentunya kita hanya untuk penajaman isu-isu strategis untuk supaya revisi RT/RW yang ke depan di 2019-nya itu menjadi lebih mantap dan matang gitu. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Tabalong Haji Muhammad Feher Umari mengatakan, rekomendasi revisi ini nantinya akan diserahkan ke pemerintah daerah dan dilanjutkan ke DPRD untuk persetujuan revisi. Baik, kami dari Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam hal ini setelah acara FGD ini, kami bersama tim ya Bidang Tata Ruang akan melaporkan kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda bahwa rencana tata ruang wilayah Perda ini akan mengalami revisi, akan diadakan revisi. Sekedar diketahui, sebelum rekomendasi revisi ini dikeluarkan, proses evaluasi RT/RW telah melalui sejumlah tahapan seperti pengkajian, evaluasi, dan penilaian, yang mana setiap SKPD, camat, lurah, LSM, serta pihak terkait telah dimintai saran. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.